Berbagi keseruan Lebaran Idul Fitri bagi pasangan muda-mudi Rizky Bilar dan Lesti Kejora membuat warga Cianjur kebagian foto-foto bersama Leslar. Kebersamaan mereka diakhiri dengan urai tangis dan air mata bahagia. Perjalanan Lebaran ini bersama Leslar mendapatkan respon dari Gubernur Jawa Barat. Leslar sangat membanggakan semua orang. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Berbagai keseruan Lebaran dan serba-serbi Lebaran dalam beberapa hari ini telah mengisi setiap beranda laman media sosial. Hal ini bagi Rizky Bilar dan Lesti Kejora selalu saja diunggah di laman media sosial. Banyaknya konten-konten yang telah diambil dalam pengambilan video konten Lebaran bersama Leslar di kampung halaman dari Lesti Kejora di Cianjur Selatan ternyata telah membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merasa bangga. Hal ini lantaran sama-sama diketahui, gubernur yang akrab disapa dengan Kang Emil ini ternyata juga asli berdarah Sunda. Sama seperti Pedangdut Lesti Kejora, dirinya memberikan apresiasi terhadap Lesti Kejora lantaran Lesti Kejora telah ikut mengharumkan Jawa Barat khususnya daerah Sunda Cianjur Selatan. Dalam respon positif yang telah diberikan oleh Gubernur Kang Emil hari ini ternyata ada sebuah unggahan terbaru dari salah seorang asisten pribadi dari Kang Emil yang memberikan pujian yang sangat luar biasa terhadap pasangan muda-mudi Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Lesti Kejora dan Rizky Bilar beserta rombongannya yang lainnya mengaku mendapatkan ucapan selamat langsung dari Kang Emil. Hal ini diceritakan langsung oleh salah seorang tim Leslar Entertainment. Kabar ini sangat diakui oleh Lesti Kejora bahwasanya memang ucapan selamat dan pujian itu ditujukan kepada mereka. Dan ini adalah bentuk apresiasi dari pemerintah terhadap warga masyarakat yang telah berpartisipasi dalam mengharumkan nama daerah khususnya Cianjur Selatan. Ucapan selamat ini sangat membuat pasangan muda-mudi Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini menjadi bangga dan bahagia. Lantaran jerih payah mereka selama berkarya telah berhasil mengharumkan nama daerah mereka khususnya Cianjur Selatan. Terpantau hari ini, beberapa unggahan kemarin di saat acara dengan warga Cianjur telah diunggah di laman media sosial. Nampak kerumunan dari warga Cianjur ini membuat warganet menjadi terharu. Ramainya warga yang berdesak-desakan hanya semata-mata ingin bersuah foto dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora membuat semua orang menjadi terharu melihatnya. Dalam unggahan tersebut, ada juga kehadiran dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar yang sudah barang pasti menjadi rebutan bagi warga sekitar Cianjur Selatan untuk bisa berkesempatan juga bersuah foto bersama BBL dan Leslar. Namun yang menjadi perhatian khusus dari warganet hari ini adalah perihal status terbaru hari ini yang menurut keterangan dari Rizky Bilar yang mengatakan melanjutkan rute perjalanan mereka akhir Lebaran. Banyak dari warganet yang selalu setia mengupdate status mereka berdua membuat penasaran warganet hari ini. Kegiatan Lebaran pada hari ini diwarnai dengan serba-serbi perjalanan dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora dalam unggahan sebelumnya bersama rekan-rekan artis yang lainnya. Tentu masih menjadi lanjutan pembuatan konten keseharian mereka pasca Lebaran kali ini.
Kegiatan hari ini juga ikut menuai ragam komentar dari warganet di laman media sosial. Alhamdulillah, Leslar selalu sehat walafiat. Semoga pasca lebaran ini akan selalu diupdate kegiatan harian mereka. Terutama untuk Abang L. Aku sudah enggak tahan lagi ingin melihat keseharian dari Abang L. Semoga kalian bahagia selalu hingga akhir hayat kalian. Amin. Hari ini ada beberapa unggahan langsung dari Rizky Bilar. Seperti dalam unggahan terbarunya melanjutkan perjalanan lebaran ini selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemar yang ada di laman media sosial. Banyaknya komentar di laman media sosial membuat semua orang menjadi terharu seketika. Beberapa tim dan kru dari Leslar Entertainment yang lainnya juga ikut mengomentari perihal rute perjalanan selanjutnya dalam momen suasana lebaran ini, yang juga sama-sama diketahui mereka berada di lokasi yang berbeda, juga ikut memberikan keterangan perihal perjalanan dirinya untuk kembali bergabung dengan Leslar Entertainment. Hal ini juga senada yang telah dikatakan oleh manajer yang juga sudah OTW ke Jakarta hari ini. Dalam unggahan terbarunya, sang manajer Leslar Entertainment ini sudah diketahui berada di Jakarta. Dengan demikian, kegiatan dan keseruan dari Leslar dan timnya kali ini akan kembali mengisi laman media sosial hari ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Nak Leslar, family dan sekeluarga besar. Mohon maaf lahir dan batin. Doaku selalu untuk kalian semua. Mulai sekarang melangkah hidup lebih baik, suci bersih, lahir dan batin. Amin. Semoga Allah selalu melindungi Nak Leslar. Saya sebagai fans dan keluarga kecil Leslar suka dengan keharmonisan dari Leslar. Begitu juga dengan si ganteng anak soleh. Di dalam momen lebaran saya selalu berdoa untuk keluarga besar Leslar dan kebahagiaannya. Semoga Papa El dan Bunda si soleh selalu diberikan kesehatan beserta keluarganya. Amin. Semoga perjalanan lebaran kali ini akan membuat Leslar bahagia dan akan menjadi momen yang indah untuk semua orang. Untuk tim Leslar, selalu bersemangat dan jaga kesehatan kalian. Semoga lebaran kali ini akan menjadi lebaran yang paling spesial bagi keluarga besar Rizky Billar dan Lesti Kejora. Begitu juga dengan semua tim dan kru dari Leslar Entertainment. Dan terakhir kalinya, terkhususnya untuk kita semua. Itulah harapan dari seluruh warganet yang ada di laman media sosial tepatnya pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih. Terima kasih.